pemain timnas Jerman untuk Piala Dunia 2022 Qatar asal klub Real Madrid. Timnas Jerman memiliki pemain berpostur tinggi yang bisa dimainkan di jantung pertahanan untuk perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar, yaitu Antonio Rudiger. Dilansir oleh TribunWow.com, Antonio Rudiger adalah pesepak bola berusia 29 tahun yang berasal dari klub raksasa La Liga atau Liga Spanyol, Real Madrid. Sebelum bergabung dengan Real Madrid, Antonio Rudiger menjadi andalan di klub Liga Inggris, Chelsea. Antonio Rudiger juga tampil apik bersama Chelsea selama beberapa musim. Beberapa trofi bergengsi juga dipersembahkan pemain kelahiran Berlin, Jerman tersebut untuk Chelsea. Sederet trofi bergengsi yang dipersembahkannya ialah UEFA Champions League, Europa League, Piala Dunia Antar Klub hingga UEFA Super Cup. Pada bursa transfer awal musim 2022-2023, tepatnya pada 1 Juli 2022, Antonio Rudiger pindah dari Chelsea ke Real Madrid. Real Madrid mendatangkan pemain berpostur 190 cm tersebut dari Chelsea dengan status bebas transfer. Seusai hijrah dari Chelsea, Antonio Rudiger langsung menjadi andalan Real Madrid. Tak lama setelah berseragam Real Madrid, Antonio Rudiger langsung mempersembahkan trofi untuk klub berjuluk Los Blancos tersebut. Satu trofi yang sudah ia persembahkan untuk Real Madrid adalah UEFA Super Cup pada tahun 2022. Di ajang UEFA Super Cup, Antonio Rudiger juga membantu Real Madrid mengalahkan Inter Frankfurt dengan skor 2-0 pada 10 Agustus 2022. Akan tetapi, pemain bernomor punggung 22 tersebut hanya mencatatkan 5 menit bermain di laga itu. Teranyar, Antonio Rudiger menjadi pahlawan keberhasilan Real Madrid lolos ke fase gugur UCL 2022-2023. Di match keempat kontra Shakhtar Donetsk, Antonio Rudiger juga mencetak 1 gol untuk menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan. Hanya saja ia menjadi korban di laga tersebut. Antonio Rudiger berbenturan dengan kiper Shakhtar Anatoly Trubin saat mencatatkan namanya di papan skor di menit-menit akhir laga. Setelah itu wajah Rudiger berdarah dan kabarnya harus dijahit. Sementara bersama timnas Jerman, Antonio Rudiger menjadi andalan di beberapa ajang. Satu di antaranya adalah UEFA Nations League A pada 2022. Antonio Rudiger debut di timnas senior Jerman pada 13 Mei 2014. 54 pertandingan atau 4.467 menit bermain sudah ia catatkan bersama timnas senior Jerman. Dari 54 laga tersebut, Antonio Rudiger sudah mengemas 2 gol dan 3 asis. Satu trofi sudah ia persembahkan untuk Der Panzer, yaitu Piala Konfederasi pada tahun 2017. Real Madrid siapkan Xabi Alonso sebagai pengganti Carlo Ancelotti. Pekan lalu, legenda Spanyol Xabi Alonso ditunjuk sebagai pelatih Bayer Leverkusen menggantikan posisi Gerardo Seoane yang dipecat karena dianggap tidak mampu menangani tim berjuluk The Werewolf tersebut. Menyusul rentetan hasil buruk di awal musim 2022-2023. Akan tetapi, kabar buruk menyebutkan bahwa Alonso juga dipersiapkan sebagai pelatih Real Madrid di masa depan. Nama Xabi Alonso memang begitu lekat dengan Los Blancos karena ia pernah membela klub ibu kota Spanyol itu selama 5 musim dan berhasil mempersembahkan beberapa gelar bergengsi seperti La Liga hingga trofi Liga Champions Eropa. Sebelumnya, tak lama setelah memutuskan pensiun sebagai pemain profesional pada tahun 2017 silam, ia juga sempat melatih tim Real Madrid U14 pada 2018-2019 sebelum akhirnya kembali ke klub masa kecilnya Real Sociedad sebagai pelatih tim kedua. Karir Alonso sebagai pelatih mulai terlihat mengesankan setelah ia berhasil mengantarkan tim kedua Real Sociedad promosi ke Segunda Division atau kompetisi kasta kedua untuk pertama kalinya dalam 60 tahun terakhir. Oleh sebab itu, Real Madrid mulai tertarik untuk mempekerjakannya sebagai pelatih di tim utama. Menurut laporan dari ESPN, Alonso akan diplot sebagai pengganti Carlo Ancelotti apabila arsitek asal Italia itu pensiun atau bahkan mungkin mengundurkan diri dari jabatannya. Untuk saat ini, Xabi Alonso masih terikat kontrak bersama Bayer Leverkusen hingga musim panas tahun 2024 mendatang. Lima pemain Real Madrid yang memakai nomor 1 sebelum Thibaut Courtois. Santiago Canizares. Sebelum namanya meroket bersama Valencia, Santiago Canizares pernah menjadi kiper Real Madrid. Hal ini cukup wajar karena Canizares juga merupakan kiper hebat yang berasal dari La Fabrica atau Akademi Real Madrid. Canizares juga sempat menggunakan nomor punggung 1 di Real Madrid saat musim 1997 sampai 1998.
Canizares juga bermain selama 5 musim untuk Real Madrid. Secara keseluruhan dalam kurun waktu tersebut, Canizares mencatatkan 21 nirbobol dari 55 laga. Bodo Ignar. Bodo Ignar juga merupakan kiper legendaris Jerman yang menjadi kiper utama Real Madrid terakhir sebelum dominasi Iker Casillas. Ignar juga pernah menggunakan nomor punggung 1 dalam 3 dari 5 musimnya bersama Real Madrid. Momen tersebut terjadi pada 1998 sampai 2001. Secara keseluruhan, Ignar juga bermain cukup impresif. Bersama Real Madrid, ia sukses mencatatkan 34 nirbobol dari 119 pertandingan selama membela Los Blancos. Iker Casillas. Bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa Iker Casillas merupakan salah satu kiper terbaik dalam sejarah Real Madrid dan timnas Spanyol. Casillas berasal dari La Fabrica yang berfungsi dalam musim 1997 sampai 1998. Namun ia baru menggunakan nomor punggung 1 setelah Bodo Ignar juga pensiun dan juga pada akhir musim 2000 sampai 2001. Belasan gelar juara sukses Casillas torehkan untuk Real Madrid dalam 725 pertandingan yang ia catatkan. Keylor Navas. Setelah kepergian Iker Casillas ke FC Porto, nomor punggung 1 kemudian diwariskan kepada Keylor Navas yang berstatus sebagai kiper utama Real Madrid kala itu. Kiper asal Costa Rica ini bergabung di Real Madrid setelah Piala Dunia 2014. Total 5 musim Keylor Navas juga membela Real Madrid. Dalam kurun waktu tersebut, ia sukses mencatatkan 52 nirbobol dari 162 pertandingan. Ia juga menjadi sosok penting kala Real Madrid meraih 3 gelar juara UEFA Champions League. Alphonse Areola. Saat Keylor Navas pergi ke Paris Saint-Germain, Real Madrid sempat meminjam Alphonse Areola selama semusim. Momen tersebut terjadi pada musim 2019 sampai 2020. Saat itu kiper asal Prancis ini memakai nomor 1 di Real Madrid. Namun sayang penampilan Areola di Real Madrid tak begitu bersinar. Pasalnya Real Madrid kini memiliki Thibaut Courtois sebagai kiper utama. Ia hanya mencatatkan 3 nirbobol dari 9 laga untuk Real Madrid. Untuk menjadi yang terbaik, Thibaut Courtois harus lebih bekerja keras untuk menyaingi prestasi dan kontribusi Iker Casillas. Meski begitu, Iker Casillas juga masih jadi yang terbaik hingga saat ini.